Sahabat Indonesia, sahabat juga FB dan juga mitra kerja GS Indonesia dan juga grup member Rata Properti di Kabupaten Sanggau. Hari ini saya bersama adik saya Pendeta Jantre Manik, salah satu pendeta yang melayani di Jemaat Isal Masih, Jemaat Jemongko, Jemongko di Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau. Hari ini Stoker 702 Cabang Sanggau memberikan apa berbagi untuk jemaat di sana. Mudah-mudahan ini, karena ini komitmen kami selama ini dari profit tahun 2020, walaupun dengan kondisi pandemi, Tuhan memberikan yang luar biasa rezeki untuk kami. Dan kami sadar bahwa rezeki itu adalah bukan hak kami, tapi adalah menjadi bagian dari semua yang membutuhkan orang lain. Jadi kami percaya dengan memberikan apa ini, berbagi kasih walaupun sedikit, ada beberapa yang kita sudah berikan. Salah satu pilihan kami adalah kepada jemaat Jemongko. Ini adalah satu pakaian yang original yang siap dipakai. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk umat di sana. Kami percaya, kami didoakan terus mitra-mitra kerja di Kalimantan Barat terus berjuang, terus berbagi. Saya kena percaya apapun yang kita lakukan ini adalah salah satu bagian dari perjuangan kita, dari komitmen kami sebagai leader mau berbagi untuk banyak orang. Terima kasih ya Pak Pendeta. Mau disampaikan apa? Silahkan, mau disampaikan. Terima kasih semua bagi untuk pemberian yang kami terima dari sumbangan-sumbangan donatur. Biarlah dipergunakan jemaat kami di Gia Jemongko, semakin mereka melihat Tuhan itu nyata bagi mereka. Jadi sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Oke, Tuhan berkati.